Hallo broeders en zusters in de Heer. Welkom bij deze nieuwe dienst van PCF Ebezer op 25 april. Wij zijn blij dat u vandaag de tijd heeft genomen om vandaag bij deze dienst aanwezig te zijn. Zometeen zal Gods woord gebracht worden door onze voorganger Christian Letterlai en zijn vrouw. Laten wij samen eerst gaan bidden voordat wij beginnen met onze dienst. Dank u Vader voor deze mooie gelegenheid weer vandaag, dat wij zometeen kunnen luisteren naar uw woord. Wij nodigen de Heilige Geest uit, zodat alles wat ons zometeen verteld wordt, dat wij dat kunnen opnemen en kunnen gebruiken in ons dagelijks leven. Wilt u ook het voorgangers-echtpaar de kracht en wijsheid geven om uw woord op de juiste manier aan ons over te brengen? Wilt u ook zometeen onze tongen zalven, zodat onze aanbidding alleen voor u zal zijn, Heer? Wij danken u voor uw liefde elke dag in ons leven en wij danken u voor deze mooie gelegenheid weer vandaag. In de naam van Jezus hebben wij gebeden. Halleluja. Amen. Een gezegende dienst en God zegen allemaal. Oh,
Marilah kita membawa persembahan kita kepada Tuhan, Sang Pemberi Berkat. Tetapi sebelumnya, mari kita satu dalam doa. Kita berdoa. Tuhan Yesus Kristus, Tuhan yang baik, Tuhan yang selalu setia dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa di sorga, karena kebaikan dan cinta kasih Tuhan, kami ada sampai saat ini. Tuhan Yesus, saat ini kami akan memberikan persembahan. Diberkatilah persembahan kami ini Tuhan. Agar persembahan kami ini Tuhan, kami boleh pakai hanya untuk kemuliaan namamu. Terima kasih Tuhan Yesus. Inilah doa persembahan kami. Kami bawa hanya di dalam anakmu Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Glory, 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 glory
Yeah.
Haleluya, puji Tuhan. Selamat kita beribadah dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Saya mengucap syukur boleh membagikan firman Tuhan kepada jemaat Ebenezer di Netherlands, Nijmegen, juga di Venlo. Ya, puji Tuhan. Terima kasih untuk Pastor Chris Letele dan seluruh jemaat Tuhan yang pada hari ini kita akan mendengar firman Tuhan. Puji Tuhan. Haleluya. Praise God. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, terima kasih Engkau memberikan kami kasih karuniamu yang nyata untuk mengenal siapa Kristus dalam hidup kami. Betapa dalam, luas, lebar, dan tingginya Tuhan kasihmu itu yang melampaui segala akal dan pikiran kami. Tapi Engkau nyatakan melalui pekerjaanmu di atas muka bumi ini dalam kuasa Roh Kudus yang bekerja hingga saat ini Tuhan, menyampaikan pewahyuan, pengertian, hikmat kepada kami supaya kami sungguh-sungguh mengenal Engkau. Tuhan Yesus, terima kasih. Saat ini kami ingin mendengarkan firman-Mu, biar firman-Mu itu tidak hanya kami dengar, tapi menjadi kekuatan, menjadi rema dalam kehidupan kami. Bukalah Tuhan, singkapkan rahasia-rahasia firman-Mu. Di dalam nama Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Glory, glory, glory. Puji Tuhan. Ya, pada saat ini saya ingin bagikan firman Tuhan kepada kita yang saya akan beri tema firman Tuhan, Tuhan ingat saudara. Ya, Tuhan ingat saudara. Tuhan itu mengingat setiap perkataannya, firman-Nya, dan boleh saya katakan setiap rencana yang sudah Dia siapkan untuk kita. Ingat Yeremia 29 ayat ke-11, ayatnya ke-11 itu Dia berkata, "So aku ini mengetahui rancangan-rancangan yang ada padaku mengenai kamu." Ya, jadi pengertian itu Tuhan berikan kepada kita bahwa Tuhan itu sudah punya. Ya, "So aku ini mengetahui ya rancangan-rancangan yang ada padaku." Jadi sudah ada itu di dalam rencana Tuhan untuk saudara dan saya, untuk setiap orang-orang yang Dia kasihi, di mana mereka kita semua sungguh-sungguh menyerahkan hidup kita kepada Tuhan. Ya, jadi bukan karena ketika kita menjadi percaya kepada Kristus kemudian Tuhan katakan, "Baiklah, sekarang mari kita buat ya rencana yang akan kita persiapkan buat engkau." Ya, tidak. Ya, Tuhan itu sudah persiapkan, bahkan Dia katakan, "So aku ini sudah mengenal engkau sejak dari kandungan ibu." Ya, jadi banyak kita dalam hidup ini berpikir bahwa kita harus mempersiapkan, kita harus membuild dari mulai awal sampai akhirnya. Ya, itu yang menjadi satu kesulitan buat kita sebagai orang percaya. Ya, kita berpikir bahwa ketika kita ada dalam dunia ini, jadi kita harus mempersiapkan segala sesuatunya. Kita merencanakan, kita memplanning ya segala sesuatunya. Ya, salah. Ya, itu prinsip yang salah. Ya, Tuhan punya rencana dalam hidup saudara. Ingat baik. Itu sampai Dia membentuk engkau. Dia menjadikan engkau, Dia taruh engkau dari mulai sejak dari kandungan ibu. Bahkan sebelum saudara ada dalam kandungan ibu saudara, ibu saya, Tuhan tuh sudah siapkan semuanya. Dia adalah Alfa dan Omega. Tidak ada sesuatu pun yang kebetulan yang ada dalam hidup ini. Nah, yang menjadi masalah adalah kita kehilangan apa yang sudah Tuhan siapkan itu, boleh saya katakan blueprint. Ya, ketika kita mau bangun sebuah rumah, kita tahu bahwa kita harus punya blueprintnya. Ya, bentuk bangunan apa yang akan kita build, meskipun kita sudah punya biayanya, dananya, segala sesuatunya, bila kita tidak punya blueprintnya. Jadi blueprint itu adalah inline akan terjadi dari mulai
hari pertama pembangun itu sampai nanti selesai. Ya, dan ketika kita mencoba keluar dari blueprint itu yang kita sudah siapkan, kita tidak hanya mungkin kehilangan banyak waktu, tenaga, uang ya untuk pembangunan itu. Sama ya, Tuhan sudah punya blueprint dalam hidup saudara dan saya. Ya, yang menjadi masalah adalah ketika kita lahir di atas muka bumi ini, kita mulai mengecap pendidikan. Nah, kita mulai menerima pengertian atau doktrin-doktrin manusia bahwa inilah yang engkau harus siapkan. Ya, begini, begini, begini dari mulai pendidikanmu terus sampai nanti engkau sudah dapat kerja, ya, pekerjaan semuanya gitu. Ya, memang kita harus mengerjakan bagian-bagian kita dalam hidup ini, tetapi jangan lupa ini yang menjadi prinsipalnya bahwa Tuhan itu sudah punya blueprintnya. Tuhan sudah persiapkan blueprint hidup saudara dari mulai hari pertama saudara ada dalam kandungan ibumu seperti sebuah benih, ya. Sampai kita lahir di atas muka bumi ini dan sampai satu hari kita akan tinggalkan dunia ini masuk dalam hidup yang kekal, Tuhan sudah siapkan semua. Luar biasa, puji Tuhan, haleluya. Ya, itulah sebabnya dia katakan bahwa sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan yang ada padaku. Ingat, ada pada Tuhan, semua Tuhan sudah siapkan. Ya, dan dia katakan bukan rancangan kecelakaan tapi hari depan pun dengan pengharapan. Ya, jadi saya percaya bahwa hidup saudara dan saya itu terlalu ajaib, terlalu dahsyat. Itulah sebabnya kita tidak akan menyia-nyiakan hidup kita. Ya, kita tidak spend waktu kita kepada hal-hal yang kita pikir itu berguna menurut pemikiran kita, tapi ternyata di mata Tuhan tidak seperti itu. Nah, hari ini saya ingin sampaikan buat kita satu pelajaran yang begitu baik, bagaimana Tuhan memanggil Yunus, ya, Jonah. Tuhan panggil Yunus tidak hanya sebagai hamba Tuhan, sebagai orang percaya, tetapi juga Tuhan memanggil Yunus sebagai jabatan seorang yang memiliki satu rancangan yang tadi saya katakan, sebuah rencana Allah melalui Yunus kepada satu kota, satu rakyat yang besar, ya, dan itu disebut rakyat di kota Niniwe. Dan itu tidak hanya sebuah satu rancangan Tuhan untuk Niniwe, ya, tapi juga satu blueprint, gambaran blueprint Tuhan untuk kehidupan manusia itu. Tidak hanya untuk raja di Niniwe, tapi sampai kepada seluruh rakyatnya, supaya apa yang menjadi rancangan Tuhan itu, rencana Tuhan yang besar itu kepada kota Niniwe, dari mulai raja sampai rakyat kecilnya, bahkan dikatakan sampai anak-anak kecil, semuanya tidak terkecuali. Ya, Tuhan menyampaikan rencana yang besar, yaitu menyelamatkan seisi kota Niniwe itu. Ya, nah, jadi saya ingin kita memperhatikan baik-baik hari ini bahwa firman yang akan saya sampaikan ini berbicara rencana Tuhan untuk saudara, untuk keluarga saudara, untuk society atau lingkungan kita, untuk gereja kita, untuk banyak hal. Ya, Tuhan tuh mempunyai tujuan yang jelas. Hidup kita menjadi berguna, hidup kita menjadi menyenangkan, hidup kita menjadi sesuatu yang harum di mata Tuhan, di hadapan Tuhan. Bisa katakan haleluya, saudara. Amin. Haleluya. Praise God. Ya, kita lihat firman Tuhan dari
Yunus pasalnya yang pertama, saya baca sampai dengan pasalnya pertama, ayatnya yang pertama sampai dengan ayatnya yang ke 9. Yunus pasal pertama, ayatnya yang pertama sampai dengan ke 9. Datanglah firman Tuhan kepada Yunus bin Amitai, demikian, bangunlah pergilah ke Niniwe, kota yang besar itu, berserulah terhadap mereka, karena kejahatannya telah sampai kepadaku. Tapi Yunus bersiap untuk melarikan diri ke Tarsis, jauh dari hadapan Tuhan. Ia pergi ke Yafo dan mendapat di sana sebuah kapal yang akan berangkat ke Tarsis. Ia membayar biaya perjalanannya, lalu naik kapal itu untuk berlayar bersama-sama dengan mereka ke Tarsis, jauh dari hadapan Tuhan. Tapi Tuhan menurunkan angin ribut ke laut, lalu terjadilah badai besar, sehingga kapal itu hampir-hampir terpukul, hancur. Awak kapal menjadi takut, masing-masing berteriak-teriak kepada Allahnya, dan mereka membuang ke dalam laut segala muatan kapal itu untuk meringankannya. Tetapi Yunus telah turun ke dalam ruang kapal yang paling bawah dan berbaring di situ, lalu tertidur dengan nyenyak. Datanglah nahkoda mendapatkannya sambil berkata, bagaimana mungkin engkau tidur begitu nyenyak? Bangunlah, berserulah kepada Allahmu, barangkali Allah akan mengindahkan kita sehingga kita tidak binasa. Lalu berkatalah mereka satu sama lain, marilah kita buang undi supaya kita mengetahui karena siapa kita ditimpa oleh malapetaka ini. Mereka membuang undi dan Yunuslah yang kena undi. Berkatalah mereka kepadanya, beritahukanlah kepada kami karena siapa kita ditimpa oleh malapetaka ini. Apakah pekerjaanmu dan dari mana engkau datang? Apa negerimu dan dari bangsa manakah engkau? Sautnya kepada mereka, aku seorang Ibrani, aku takut akan Tuhan, Allah yang empunya langit yang telah menjadikan lautan dan daratan. Haleluya, praise God. Saya teringat pelayanan di Nemehen, di Venlo, luar biasa. Saya melihat saudara di sana begitu antusias ya mendengar firman Tuhan. Saya teringat pelayanan terakhir di Nemehen ya, puji Tuhan, sebelum kita masuk ke masa-masa pandemik ini. Nah, saya mendapatkan bahwa akan terjadi satu revival ya, melalui apa yang kita sedang lewati dan akan kita masuki adalah bagaimana kita sudah melewati satu fase, atau boleh saya katakan keadaan di mana tanpa kita sadari gereja sudah memasuki masa-masa penyaringan, pemurnian ya, dan tanpa kita sadar bahwa melalui pandemik ini juga iman kita itu seperti ditampi oleh Tuhan ya. Nah, keadaan yang sedang terjadi saat ini adalah orang Kristen, mereka semakin sungguh-sungguh mencari Tuhan, tetapi juga di sisi lain, banyak orang Kristen imannya menjadi mengendur. Ya, nah, tapi ingat, sebagaimana tadi saya sudah katakan, bahwa tema firman ini adalah Tuhan ingat saudara, Tuhan ingat saya, Tuhan ingat umat Tuhan di Venlo, di Nemehen, di negeri Belanda, dimanapun saat ini Tuhan ingat kita semua yang sedang melewati masa-masa ini, fase ini. Dan seperti saya tadi sudah sampaikan bahwa Tuhan tidak gagal, ya. Tidak ada satupun rencana Tuhan yang gagal dalam hidup kita. Tapi kitalah yang gagal. Artinya kita seringkali mencoba membuat rencana, ya. Padahal tadi saya sudah sampaikan di earlier bahwa Tuhan sudah siapkan, ya, blueprint Tuhan itu sudah ada jelas dalam hidup kita. Tapi kita bikin lagi, kita buat lagi. Nah, rencana Tuhan untuk Niniwe, rencana Tuhan untuk Yunus itu luar biasa, luar biasa. Ya, Tuhan khusus mengutus seorang yang bernama Yunus, ya, untuk merencanakan satu panggilan Tuhan melalui Yunus supaya
seluruh negeri yang ada di Niniwe mendengar keselamatan itu. Ya, perencanaan yang Tuhan sudah siapkan untuk Niniwe, saya mau bilang kepada saudara, itu sebelum Yunus lahir sudah ada. Sebelum Niniwe ada, itu sudah ada. Jadi Tuhan kita itu Allah yang mengetahui segala sesuatunya. Apa susahnya buat Tuhan menyuruh contoh ketika dia berkata kepada Nuh, Nuh buatlah sebuah bahtera panjangnya 300 hasta, lebarnya 50 hasta, tingginya 50 hasta. Saudara tahu itu 300 hasta itu kira-kira panjang kurang lebih itu kalau di Amerika ini itu football field itu panjang saudara. Nah, jadi bila Tuhan menyuruh Nuh membangun bahtera begitu besar, apakah Tuhan tidak tahu bahwa satu hari nanti, dan kita tahu itu kurang lebih hampir 120 tahun Nuh membangun kapal yang begitu besar itu 120 tahun saudara, dan akhirnya apakah Tuhan tidak tahu bahwa toh hanya 8 orang yang masuk ke situ, itu pun keluarga Nuh dengan 3 menantunya. Ada pelajaran yang baik buat saudara dan saya hari ini, ya, bahwa rencana Tuhan tidak pernah gagal, manusialah yang gagal, ya. Saya belajar bahwa Tuhan tidak hanya tunjukkan bahwa Tuhan sudah berkhotbah melalui Nuh selama hampir 120 tahun menyampaikan kabar keselamatan. Itulah blueprint Tuhan. Ya. Dan Tuhan katakan bahwa Tuhan akan habiskan semuanya. Ya. Ketika Tuhan berkata Tuhan akan habiskan semuanya, saya percaya Tuhan itu menangis. Ya, karena dia tahu toh juga akhirnya hanya ada 8 orang yang masuk kapal ini. Tapi satu hal kita belajar, Tuhan sudah tunjukkan inilah blueprintku. Di dalam blueprintku ada my grace, ada kasih karuniaku untuk menyelamatkan seluruh manusia yang ada di muka bumi saat itu. Tapi toh mereka semua menolak keselamatan itu atau blueprint rencana Tuhan. Ya, rasa-rasanya kalau di akhir zaman ini saat ini Nuh itu seperti gambaran seorang pendeta, pastor ya, pastor Nuh ya, pastor Noah, rasa-rasanya gerejanya begitu besar, the mega church buildingnya besar, tapi jemaatnya hanya 7 orang ya, karena Nuh sebagai pastor. Ya, saudara bisa bayangkan itu. Tapi di sini kita belajar bahwa kita tidak pernah menyangka bahwa Tuhan itu terlalu baik dalam hidup kita. Dia siapkan segala sesuatu untuk menyelamatkan hidup kita supaya kita diselamatkan. Dia siapkan tempat, dia siapkan bahtera kapal yang begitu besar. Nah, kalau kita lihat bagaimana rencana Tuhan melalui Yunus. Tuhan tahu Yunus akan lari. Amin. Tuhan tahu Yunus akan mengingkari panggilan Tuhan itu. Tapi kenapa Tuhan pilih Yunus? Nah, ini juga satu perenungan yang saya ingin bawa kita pada hari ini. Ya, Tuhan tahu satu hari saudara bisa merasa kecewa kepada dia. Tuhan tahu satu hari saudara mulai mengkalkulasi dalam pikiran saudara bahwa loh, Tuhan telah sampaikan firman ini kepada saya, kenapa tidak terjadi? Lalu kita menjadi sedih dan mungkin kecewa sama Tuhan. Nah, mari kita belajar dari Yunus. Ya. Itulah blueprint Tuhan yang pertama. Blueprint Tuhan tetap Tuhan nyatakan. Rencana Tuhan dalam hidup kita tetap Tuhan nyatakan. Even though, meskipun kita beberapa kali mungkin kita sering menolaknya. Kita coba lari. Kita
mungkin tidak lari, kita mungkin tetap datang ke dalam gereja, mungkin kita tetap dengar firman Tuhan, tapi hati kita sudah tidak di situ. Atau boleh saya katakan, kita duduk di situ, tapi hati dan pikiran kita duduk di tempat lain. Nah, ini penting untuk kita. Yang pertama, Tuhan tidak pernah berhenti menyampaikan rencana dalam hidup kita masing-masing. Untuk saudara dan saya, Tuhan tidak pernah berhenti. Maksudnya apa? Karena Tuhan ingin menunjukkan kasih karunia-Nya. Ada firman Tuhan katakan, oleh karena kasih karunia engkau diselamatkan. Ya, sama ada satu perkataan Paulus yang berkata bahwa oleh karena kedegilan Israel, kita itu diselamatkan. Jadi artinya bahwa Tuhan tetap menyampaikan kabar keselamatan itu kepada Israel, meskipun Israel waktu itu, saat ini juga masih menolak, bahwa mereka masih menunggu-nunggu Mesia, Mesias. Nah, karena kedegilannya, karena ketidakpercayaannya, bahwa justru itu menjadi jalan keselamatan kepada bangsa-bangsa lain, termasuk saudara dan saya. Inilah yang terjadi rencana Tuhan untuk Yunus. Ya, Yunus sudah mendengar firman Tuhan. Datanglah firman Tuhan, jelas datanglah firman Tuhan. Kepada siapa? Kepada Yunus bin Amitai. Demikian, bangunlah. Begitu clear firman itu. Ya, begitu nyata suara Tuhan, panggilan Tuhan, blueprint Tuhan, rencana Tuhan kepada Yunus. Ya. Untuk Yunus dan juga untuk Niniwe. Pergilah ke Niniwe, kota yang besar itu. Ya, dikatakan besar karena Tuhan dalam hidup saudara dan saya, Tuhan yang engkau sembah itu adalah Tuhan yang dahsyat, Tuhan yang besar, Tuhan yang ajaib, Tuhan yang menyatakan kasih karunia yang besar itu. Ya. Apa sulitnya Tuhan menyampaikan firman Tuhan langsung kepada orang Niniwe, tapi kenapa melalui Yunus? Nah, ini saya mau katakan kepada saudara. Itulah rencana Tuhan untuk Yunus, melalui Yunus. Untuk Yunus pribadi dan juga melalui Yunus untuk Niniwe. Meskipun Yunus, dia melarikan diri atau mengingkari panggilan Tuhan itu. Sama seperti saudara dan saya. Rencana Tuhan dalam hidup saudara itu tidak pernah gagal. Rencana Tuhan tetap dinyatakan, tetap disampaikan. Tetapi seringkali kita tidak percaya. Nah, dengar baik, mari kita belajar dari Yunus. Bangunlah, pergilah ke Niniwe, kota yang besar itu. Berserulah terhadap mereka, karena kejahatannya telah sampai kepadaku. Perhatikan baik-baik. Dikatakan, arise, go to Nineveh, that great city, and cry out against it, for the wickedness has come up before me. Wickedness, ya. Kita saat ini hidup di dalam zaman yang serba wickedness, ya. Zaman yang serba, boleh saya katakan, kejahatannya makin bertambah-tambah. Tapi Alkitab katakan, di mana kejahatan bertambah-tambah, di situ juga kasih karunia Allah bertambah-tambah. Dengar baik. Saudara hidup di Nederland, di Belanda, ya, di Eropa. Saya melihat begitu banyak kelesuan, kelemahan-kelemahan kekristianiti yang terjadi saat ini. Tapi saya percaya, Ebenezer, di Nijmegen, di dalam pelayanannya, dan bahkan di kota-kota lain, itu Tuhan akan arise, Tuhan akan bangkitkan. Ya, ingat baik, untuk melihat kebaikan Tuhan, pasti kejahatan itu bertambah-tambah. Dengar baik, Tuhan memang tahu apa yang terjadi di Niniwe. Tapi Tuhan pakai seseorang supaya Niniwe melihat siapa orang ini.
dia bukan orang kita, Yunus bukan orang atau rakyat Niniwe, no. Supaya mereka melihat bahwa kenapa orang asing ini datang, berarti itu menggambarkan ada yang peduli. Ya, ada yang peduli. Tuhan peduli akan keadaan saudara. Tuhan ingat saudara. Seringkali dia mengutus orang yang mungkin tidak engkau kenal. Seringkali dia mengutus ketika engkau datang ke dalam gereja, engkau mendengar firman Tuhan, tiba-tiba firman Tuhan berkata tentang keadaanmu. Dan engkau berkata, loh, kenapa? Tepat seperti yang saya sedang alami. Saya mau katakan kepada saudara, itulah rencana Tuhan dalam hidupmu. Dia bisa pakai siapa saja untuk menyampaikan rencananya yang besar, kasihnya yang besar. Seperti dia berkata, kota yang besar itu, Niniwe. Amin. Jadi yang pertama, dengar baik. Rencana Tuhan tidak pernah gagal, tidak pernah berhenti. Blueprint Tuhan tidak disampaikan untuk kita masing-masing. Meskipun seringkali kita tidak mengindahkannya. Karena Tuhan mau berkata kepada kita, aku mengasihi engkau, kasihku besar buat engkau. Itulah sebabnya saat ini yang pertama dengar baik, pergunakan waktu yang ada. Bila ada yang menyampaikan firman Tuhan melalui seseorang, melalui hamba Tuhan, melalui gembalamu, ingat baik, itu satu pernyataan kasih Allah yang begitu besar dalam hidupmu. Tuhan ingat engkau. Apapun keadaanmu hari ini, apapun situasimu hari ini, Tuhan ingat engkau. Kasihnya besar dan kasihnya cukup untuk menyelesaikan seluruh masalah hidupmu. Ingat, Alkitab katakan begitu dalamnya, begitu luasnya, begitu lebarnya, begitu tingginya kasih Allah itu yang melampaui segala akal. Amin. Nah, yang kedua, tetapi Yunus bersiap untuk melarikan diri ke Tarsis, jauh dari hadapan Tuhan. Ia pergi ke Yafo dan mendapat di sana sebuah kapal yang akan berangkat ke Tarsis. Ia membayar biaya perjalanannya, lalu naik kapal itu untuk berlayar bersama-sama dengan mereka ke Tarsis, jauh dari hadapan Tuhan. Haleluya. Iblis paling suka ketika engkau kehilangan visi. Iblis paling suka ketika gereja kehilangan visi. Apa yang menjadi visi gereja? Visi gereja adalah menyatakan kasih Allah akan isi dunia ini. Itu visi gereja. Jangan lupa, visi gereja bukan menyatakan organisasi, menyatakan kebesaran gereja, kebesaran nama saya, nama sebuah satu kekuatan yang besar berdasarkan kehebatan-kehebatan yang dibuat oleh manusia, tidak. Visi gereja, visi Tuhan untuk saudara adalah menyatakan kasih Allah akan isi dunia. Ingat, karena begitu besar kasih Allah akan isi dunia ini, sehingga ia mengorbankan anaknya, sehingga barang siapa yang percaya kepadanya tidak binasa melainkan memperoleh hidup yang kekal. Haleluya. Glory Jesus. Oh, saya merasa anointing Tuhan. Banyak kita di hari-hari ini kehilangan visi itu. Ingat baik. Tadi yang pertama adalah Tuhan ingat Niniwe melalui Yunus supaya Niniwe tahu ada orang asing, ada foreigner datang ke tempat ini. Kenapa? Dia peduli akan kita. Ya, itulah rencana Tuhan. Rencana Tuhan itu besar. Ya. Nah, yang kedua, ingat baik. Tuhan punya visi dalam hidupmu. Ya, Tuhan punya rencana yang jelas dalam hidupmu. Tuhan punya purpose. Tuhan punya destination dalam hidupmu. Jangan engkau kehilangan itu. Ya. Paulus berkata, aku berlari-lari untuk memperoleh mahkota yang Tuhan telah sediakan bagiku. Dia mempunyai tujuan. Dia
dia berlari tidak hanya asal berlari, bahkan dia katakan seperti seorang yang bertinju, punya sasaran, ya, punya pukulan yang mengarah. Ya, banyak kali hidup kita seperti saya katakan, Tuhan sudah punya rencana dalam hidup kita. Nah, kita bikin lagi rencana-rencana kita. Kita capek, kita lelah, kita exalted, kita angry, ya, kita burnout. Ya. Tuhan punya rencana menempatkan saudara di negeri Belanda. Tuhan punya rencana menaruh saudara di Nijmegen, di Venlo, di kota-kota yang ada di sana. Dimanapun engkau berada hari ini, dengar baik. Tuhan punya rencana. Jangan bikin rencana lain. Percayalah kepada blueprint-nya Tuhan. Dan kita mengucap syukur, Tuhan, terima kasih. Tuhan menyuruh Yunus untuk ke Niniwe, bukan untuk ke Yafo. Ya, dia pergi ke Yafo. Ya, itu bukan tujuan Tuhan untuk Yunus dan juga untuk Niniwe. Dan juga untuk orang-orang yang ada dalam kapal itu. Nanti saya akan sampaikan poin yang terakhir. Dan poin yang kedua ini saya ingin berbicara mengenai visi. Ya, gereja punya visi. Ya, seorang kepala rumah tangga dia tuh punya visi untuk rumah tangganya. Ya, itulah sebabnya Joshua berkata bahwa sebab aku dengan sisi rumahku kami akan beribadah kepada Tuhan. Ya, Joshua tahu persis bahwa dia sebagai imam, sebagai kepala rumah tangga, sebagai yang telah Tuhan taruh dalam hatinya bahwa Tuhan punya visi. Dia tidak lari daripada visi itu. Ya, ingat baik, visi Tuhan untuk hidup kita adalah menyampaikan kasih Allah yang nyata dalam hidup kita di dalam Yesus. Yesus yang menjadi prioriti dalam hidup kita. Amin. Ya, kita mengasihi karena Allah lebih dahulu mengasihi kita. Itulah sebabnya kenapa orang tidak dapat mengasihi. Ya, karena tidak ada Yesus, tidak ada Allah dalam hidupnya. Kita tidak punya kasih itu. Tidak ada satupun yang kita yang memiliki kasih itu. Kenapa kita bisa mengasihi musuh kita? Karena ada Yesus di dalam hidup kita. Ya, itulah sebabnya saya mau mengingatkan kita. Tidak mungkin kita bisa mengasihi Allah, mengasihi Tuhan yang tidak kita lihat. Sementara yang kita lihat, kita tidak dapat mengasihi. Amin. Haleluya. Ya. Jadi, prinsip ini yang terjadi di dalam diri Yunus. Betul dia seorang Kristen. Betul dia seorang hamba Tuhan. Bahkan dia seorang prophet, nabi. Dia dengar firman Tuhan. Ya. Dengan jelas, tadi saya sudah sampaikan, datanglah firman Tuhan kepada Yunus bin Amitai. Ini langsung straight, saudara, tidak melalui orang lain. Tidak disampaikan oleh orang lain. Ini straight dari Tuhan datang kepada Yunus. Dan apa yang terjadi? Ketika Yunus sudah mendengar itu, dia pergi. Ya. Nah, yang pertama, jangan lari daripada visi. Iblis paling suka ketika saudara kehilangan visi. Amin. Alkitab juga katakan, sebab tanpa visi menjadi liarlah rakyat. Ya, jadi kita dalam hidup ini, kalau kita tidak punya visi, apa itu visi kita? Visi kita adalah hidup menyatakan kasih Allah akan isi dunia ini. Dah, ketika saudara dapat itu, ketika saudara temukan itu, Tuhan akan tuntun, Tuhan akan bawa saudara kepada tujuan-tujuan yang jelas, menyampaikan blueprint Allah itu dengan jelas. Sehingga melalui kehidupan saudara, orang-orang yang ada di sekitar kita tidak hanya mendapatkan impact, mendapatkan influence, tapi mereka mendapatkan satu dampak yang merubah hidup mereka. Mereka melihat dengan jelas ada kasih Kristus. Siapa Yesus dalam hidup? Amin. Ya, yang pertama saya ingatkan lagi, rencana Tuhan dalam hidup kita tidak pernah gagal, tidak pernah berhenti. Dia tetap sampaikan rencananya. Amin. Yang kedua, Tuhan memiliki rencana yang jelas dalam hidupnya, yaitu visinya. Jangan lari daripada visi Tuhan. Pegang terus visi itu. Ya. Dan Tuhan sudah siapkan segala sesuatunya yang engkau butuhkan, ya, untuk sampai kepada
final destination, tujuan yang Tuhan sudah siapkan, yaitu visinya dalam hidupmu. Amin. Haleluya. Ya, kita tidak akan pergi ke Yafo, tapi kita pergi ke Niniwe. Kita menjadi impact, menjadi influence, menjadi bagian yang luar biasa. Ya, kenapa Tuhan suruh Nuh bangun bahtera itu? Tidak di pinggir pantai, supaya dekat laut, atau boleh saya katakan di tempat keramaian, atau di tengah kota sekalian, atau di dekat pasar, di dekat mall, di zaman kita saat ini. Ya, sepertinya Nuh itu bangun gerejanya di tempat terpencil. Ya, betul. Di atas gunung, di atas tempat yang sangat tinggi. Maksudnya adalah waktu proses air bah mulai turun. Ya, ya. Itu tidak langsung mengangkat kapal itu. Tidak langsung mengangkat bahtera itu. Ketika bahtera itu dibangun Nuh mungkin di dataran yang rendah, atau di dekat pantai, atau di tengah kota, atau intinya di dataran yang sangat rendah, tapi di atas gunung, tempat yang tinggi. Jadi waktu air bah itu, Alkitab katakan Tuhan membuka kantong-kantong di langit itu, air dari langit itu, dari atas itu, tidak hanya hujan lebat, tapi seperti sudah air seperti air terjun sudah dari langit. Begitu luar biasa kekuatannya. Tapi ingat baik, sebanyak-banyak air itu tercurah dari langit, itu tetap ada proses naik, naik, naik. Dari dataran yang rendah naik, naik, naik. Maksudnya adalah supaya bangsa itu atau rakyat atau orang-orang yang ada saat itu, mereka masih memiliki kesempatan untuk bertobat, melihat air yang mulai naik, meninggi. Tapi saat itu pun mereka belum percaya dan tidak percaya. Hingga saatnya ketika sudah tidak ada lagi kesempatan, Alkitab katakan, maka Tuhan menutup pintu bahtera itu di lambungnya, di lambung kapal itu. Nah saudara, jangan kehilangan visi Tuhan. Ya, jangan engkau mau tergoda dengan dunia ini. Temptation yang terjadi. Tuhan sampaikan visinya buat engkau. Ya, di mana engkau telah ditanam Tuhan, ingat baik. Ya, dan saya percaya jemaat di Venlo, di Nijmegen, dimanapun engkau berada saat ini, engkau akan kuat. Haleluya. Nah, yang terakhir saya mau sampaikan, Alkitab katakan ayatnya yang ke-6. Saya langsung saja ke ayatnya yang ke-6. Ini yang terakhir. Datanglah nahkoda mendapatkannya sambil berkata, bagaimana mungkin engkau tidur begitu nyenyak? Bangunlah, berserulah kepada Allahmu. Barangkali Allah itu akan mengindahkan kita sehingga kita tidak binasa. Perhatikan baik. Ini menjadi sebuah jawaban. Kenapa Yunus dia tidak pergi ke Niniwe, tapi dia pergi ke Yafo. Bahkan dia membayar biayanya sendiri. Dia keluarkan waktu, tenaga, pikiran, dan bahkan uang untuk lari daripada hadapan Tuhan. Ini menjadi sebuah jawaban. Nahkoda atau kapten kapal itu bertanya kepada dia, bagaimana mungkin engkau tidur begitu nyenyak? Saya tidak hanya mau sampaikan tentang kerohanian yang tertidur akhir zaman ini, orang-orang Kristen, tapi saya mau katakan kepada saudara, dengar baik. Ini penting buat saudara dan saya. Ya. Kalau Yunus tetap mendengarkan firman Tuhan, saya tadi sudah sampaikan, rencana Tuhan, firman Tuhan, blueprint Tuhan tidak pernah gagal. Meskipun Tuhan tahu Yunus akan lari daripada hadapannya atau tidak mengindahkan panggilan Tuhan itu, tapi Tuhan tetap sampaikan firman-Nya itu. Karena Tuhan mau merubah hati Yunus. Lihatlah kasihku, lihatlah cintaku, lihatlah salibku, lihatlah begitu besar aku mengasihi isi dunia ini. Tuhan tahu tidak mungkin Yunus mau menyampaikan isi hati itu
atau kasih Allah itu, keselamatan itu kepada Niniwe. Ya, sedangkan ya, untuk orang-orang yang ada dalam kapal itu saja tidak diindahkan. Berapa jumlah orang-orang yang ada dalam kapal itu dibandingkan dengan orang-orang yang ada di Niniwe? Tentu jauh lebih kecil. Mungkin 10 banding 1, kira-kira seperti itu. Dari situ kita tahu, untuk yang kecil saja, masalah-masalah yang kecil, perkara-perkara yang kecil, keselamatan jiwa yang kecil, atau boleh saya katakan satu orang jiwa saja, kita tidak indahkan, bagaimana mungkin kita bisa indahkan orang-orang lebih daripada satu orang atau 10 orang. Sedangkan yang satu jiwa kita tidak indahkan, kita tidak bisa menyampaikan kasih Allah itu, bagaimana mungkin kita akan pergi kepada 10 jiwa. Itu menjadi prinsipalnya. Makanya nahkoda atau pemimpin kapal itu, kapten itu, dia berkata, bagaimana mungkin dalam keadaan seperti ini, engkau tidur nyenyak, engkau tidak mengindahkan kita yang akan mati di dalam kapal ini, engkau enak-enak tidur nyenyak. Itu menunjukkan bahwa sebenarnya siapa Yunus? Dia belum memiliki kasih Allah itu, meskipun dia dengar firman Tuhan, dia dengar kuasa Allah yang disampaikan. Itulah sebabnya benar Yesus katakan, barang siapa setia dalam perkara kecil, dia akan memperoleh dan akan mendapat bagi dalam hal-hal yang besar. Haleluya. Puji Tuhan. Ya, itulah sebabnya, bangunlah, berserulah kepada Allahmu, barangkali Allah itu akan mengindahkan kita sehingga kita tidak binasa. Dari situ kita tahu. Ya, short long story. Yunus bangun dan dia berdoa kepada Tuhan. Dan saat itu juga kita tahu dia dilempar ke laut. Di situ dia berkata bahwa oleh karena akulah. Nah, dari situ dia mulai mengerti. Lebih baik aku mati daripada kalian. Dan lihat, meskipun dia rela dibuang ke dalam laut, Tuhan masih menyelamatkan dia. Tuhan mengutus ikan yang besar, the big whale saat itu, untuk menyelamatkan Yunus. Inilah turn point, titik poin di mana Yunus mulai menyatakan, dia mulai mengerti kasih Allah itu melampaui segala akal. Blueprint Tuhan itu terlalu ajaib di dalam hidup saya. Ketika saya sadar, ketika saya percaya, ketika saya in touch, atau ketika saya mulai involve, saya masuk ke dalam rencana Allah itu, dia katakan, buanglah saya ke dalam laut. Saya percaya, kalau saya dibuang ke dalam laut, kalian semua pasti akan diselamatkan. Amin. Dan benar, saat itu juga Yunus boleh menyelamatkan orang-orang itu ketika dia rela berkorban. Dari situ kita tahu, itulah waktunya dia mengerti kasih Allah itu. Aku harus sampaikan blueprint Tuhan itu, rencana Tuhan itu. Aku harus sampaikan bukan saja untuk aku dan sekarang hidupku. Ketika aku masuk dalam rencana Tuhan, aku boleh melihat kasih Allah yang luar biasa untuk hidupku dan juga untuk orang lain. Dan saat itu juga dia berangkat langsung ke Niniwe. Amin, saudara. Ya, hal yang pertama, rencana Tuhan tidak pernah gagal dalam hidup kita. Dia akan tetap menyatakan dalam hidup kita, itu blueprint Tuhan. Yang kedua, jangan lari daripada visi Tuhan. Rencana Tuhan dalam tujuan hidupmu itu jelas dan ajaib dan dahsyat. Amin. Yang ketiga, dengar baik. Tuhan mau pakai hidupmu ketika engkau mengerti kasih Allah itu. Tidak hanya akan menyelamatkan engkau, tapi juga menyelamatkan seluruh orang lain. Dan bahkan orang-orang yang tidak engkau kenal. Dan saya percaya ini rencana Tuhan juga untuk gereja yang ada di Nederland. Ebenezer, bangkitlah, bangunlah. Tuhan mau pakai gereja ini, mau pakai jemaat, mau pakai saudara, mau pakai setiap kita yang ada di Nederland saat ini. Haleluya, puji Tuhan. Inilah yang menjadi bagian-bagian yang saya bisa sampaikan. Berdoa biar satu hari nanti ketika saudara mengalami revival itu, saudara berkata, Tuhan terima kasih. Ketika aku sadar bahwa engkau tidak hanya memberkati dan memakai hidupku, tapi engkau mau memakai hidupku untuk orang lain. Pakailah aku terus, Tuhan. Dan saya percaya ketika
Hazer, gereja di Nijmegen dan di Venlo melihat ini, saya percaya inilah turn point. Dan semakin Tuhan tambah-tambahkan, jiwa-jiwa akan datang dari bangsa-bangsa lain. Saya sudah lihat itu semuanya. Dan itu akan digenapi. Ini waktunya kita masuk dalam rencana Allah yang besar. Kita keep fokus kepada visi Tuhan yang besar. Kita menyadari kasih Allah melalui hidup saya akan Tuhan pakai untuk bangsa-bangsa lain. Puji nama Tuhan. Mari kita berdoa. Haleluya. Glory Jesus. Terima kasih Tuhan. Kasih-Mu nyata, luar biasa. Dan kami mengerti keadaan-keadaan yang sedang kami lewati hari ini adalah satu proses di mana Engkau sudah menyampaikan firman-Mu buat kami hari ini. Kami belajar dari Yunus, Tuhan. Terlalu ajaib, Tuhan. Benar. Tidaklah mungkin kami bisa pergi ke dua orang, ke tiga orang, ke sepuluh orang. Bila untuk satu orang kami tidak peduli. Kami mengerti kenapa Yunus lari daripada panggilan-Mu. Karena belum ada kasih itu. Dia belum mengalami kasih itu. Dan Engkau tahu Tuhan, Yunus belum mengalami kasih itu. Itulah sebabnya Engkau tetap sampaikan firman-Mu supaya dia mengalami kasih itu Tuhan. Itulah rencana-Mu, itulah blueprint-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Barangkali kami saat ini juga seperti itu. Barangkali ada beberapa orang saat ini seperti itu. Bapa di sorga, aku berdoa di dalam nama Yesus. Biar Tuhan, baik-baikkah engkau sedang mengalami sesuatu saat ini. Aku berdoa dalam nama Yesus. Biar engkau kembali, engkau inform, engkau mencemplungkan dirimu ke dalam rencana Tuhan itu. Haleluya. Dan Tuhan tidak pernah berhenti. Ingat, Tuhan tidak pernah berhenti. Karena Tuhan ingat saudara, Tuhan ingat kita, Tuhan ingat rencananya. Dan dia tetap sampaikan, meskipun barangkali kita suka keluar, kita suka tidak melakukannya. Dan ingat. Apa itu? Visi Tuhan, rencana Tuhan, tujuan Tuhan. Your final destination, your purpose. Haleluya. Tuhan punya purpose yang jelas dalam hidupmu. Dalam nama Yesus. Haleluya. Kemuliaan bagi nama Tuhan. Terima kasih Tuhan. Biarlah Tuhan melalui firman ini. Kami tidak hanya mengalami Tuhan satu zaman Tuhan. Tapi kami mengalami revival yang besar. Di dalam pribadi kami, dalam keluarga kami. Di dalam gereja kami. Dan kami berdoa saat ini Tuhan. Untuk jemaat-jemaat Tuhan. Mungkin ada yang lemah Bapa, kuatkan. Dan yang sakit Engkau sudah sembuhkan. Yang mengalami banyak keadaan-keadaan yang tidak pernah mereka alami saat ini. Mungkin mereka Tuhan kecewa atau apapun itu. Aku berdoa dalam nama Yesus. Engkau bangkit. Seperti Tuhan katakan kepada Yunus. Bangunlah. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terpujilah nama-Mu. Di dalam nama Yesus. Kami sudah berdoa mengucap syukur. Amin. Tuhan memberkati, sampai jumpa. Amin. Puji Tuhan, saudaraku sekalian. Kita sudah mendengarkan firman Allah yang disampaikan oleh hamba-Nya. Saya atas nama jemaat Ebenezer. En ik ook namens de kerk Ebenezer. Mengucapkan banyak terima kasih. Wil hem ook van harte bedanken. Buat hambanya Bapak Pendeta Otto Hutapea. Voor zijn dienaar broeder Otto Hutapea. Yang sudah membagikan berkat firman Tuhan. Pesan-pesan bereid was om Gods woord met ons te delen, de boodschap van de Heer. Puji nama Tuhan. Prijs de naam van de Heer. Saudaraku, sebentar jam 4 sore ada ibadah anak-anak sekolah minggu. Broers en zusters, straks om 4 uur in de middag is er zondagschool online. Mari saya mengajak para orang tua untuk terus membawa anak-anaknya. En ik wil dit steeds vragen u als ouders uw kinderen aan te sporen. Untuk bersama-sama dalam ibadah online. Om samen ook online dienst te volgen. Saya percaya Tuhan pakai guru-guru sekolah minggu. Voor de zondagschool en ik geloof dat de Heer ook de zondagschooljufferen wilt gebruiken. Untuk menjadi berkat buat anak-anak kita. Of leraren om ons voor onze kinderen tot zegen te zijn. Sebentar jam 4 sore ibadah online anak-anak sekolah. Straks of 4 uur in de middag. Online zondagschool. Dan minggu depan. En volgende week. Kelihatannya waktu berjalan begitu cepat. En de tijd gaat zo snel voorbij. Broeders en zusters. Minggu depan kita akan adakan ibadah
perjamuan Tuhan. Es er weer heilig avondmaal. Saudara, siapkan roti dan air anggur. En vergeet niet voor uzelf klaar te maken brood en wijn. Di rumah saudara masing-masing. In uw eigen huis. Kita akan melakukannya via live streaming. En wij willen dat doen via live streaming. Puji Tuhan. Prijs de Heer. Puji nama Tuhan. Prijs de naam van de Heer. Mari kita mau tutup ibadah. Kom. Wij willen onze dienst sluiten. Bapa, terima kasih. Vader, wij danken u. Buat hambamu, Bapak Pendeta Otto Hutapea. Voor uw dienaar, broeder voorganger Otto Hutapea. Yang sudah membagikan pesan firman Allah. Dat hij bereid was Gods woord. Bagi kami boodschap, semua. Sebagai umatmu, jemaatmu. Door te geven voor ons als uw volk. Tuhan, engkau mau pakai kehidupan hambamu. Heer, wilt u uw leven gebruiken van deze dalam dienaar. Dalam pelayanannya. In zijn bediening. Di San Francisco. In San Francisco. Tuhan berkati. Heere, zegen hem. Terima kasih Bapa di surga. Dank u, hemelse Vader. Kami juga berdoa buat anak-anakmu yang berulang tahun. En zo willen wij ook bidden voor uw kinderen die jaar zijn geweest. Sepanjang minggu ini. Deze afgelopen week. Tuhan, biarlah berkat Abraham. Heer, laat de zegen van Abraham. Berkat Ishak. De zegeningen berkat van Ishak. Israel. De zegeningen van Israel. Boleh menjadi bagian di dalam kehidupan anak-anakmu. Ook in het leven zijn. Kekuatan dan pertolongan Tuhan. En kracht en uw hulp, perlindungan Tuhan, en uw bescherming dinyatakan di dalam kehidupan anak-anak, getoond worden in het leven van begitu juga kind. Dengan keluarga-keluarga daripada dus anak-anak met al die gezinnen. Tuhan, terima kasih. Heere, terima kasih buat campur tangan Tuhan. Bedanken u voor uw bemoeienis. Terima kasih buat perlindungan Tuhan. Bedanken u voor uw bescherming. Terima kasih Tuhan buat segala sesuatu voor alle dingen yang Tuhan sudah nyatakan dalam kehidupan keluarga-keluarga. U hebt gedaan, getoond in het leven van kami de gezinnen. Kami percaya Roh Kudus akan tetap terus geloven dat de Heilige Geest membimbing kami, menuntun kami. Steeds verder ons zal leiden, ons zal begeleiden. Kami dapat berjalan di dalam rencana dan kehendak Tuhan. Zodat wij blijven wandelen in uw plan. Terima kasih Bapa di sorga. Terima kasih. Hambamu berdoa buat pendeta-pendeta, buat gereja-gereja, for alle kerken, yang saat ini sedang dilanda oleh pandemi, deze tijd te maken hebben met ook de pandemie. Kami percaya semua ada di dalam kendali Tuhan. U hebt alles onder uw controle. Kami percaya di balik semuanya ini ada maksud Tuhan. Dat u met alles wat u toelaat in bedoeling. Sekalipun kami belum bisa untuk berkumpul bersama-sama dalam gedung gereja. Al kunnen wij nog niet tezamenkomen in gebouw. Tetapi kami percaya Tuhan, Engkau menuntut kehidupan kami untuk taat setia dengan dat Tuhan. Dat u ons steeds verder zal leiden, zodat we allen getrouw mogen zijn aan u. Tunggu waktu Tuhan. En dat we moeten wachten op uw tijd. Karena waktu Tuhanlah yang terbaik di dalam want kehidupan. Uw tijd is the best tijd voor Tuhan us. Tolong gerejamu, Tuhan Heer, tolong hamba-hambaku. Uw kerken, help uw dienaren. Kuatkan. Versterk ons. Kami tetap berpegang teguh kepada kebenaran firman. Zodat we allen willen blijven vasthouden. Terima kasih Tuhan Yesus. Hamba-Mu juga berdoa buat anak-anakmu yang sakit. Oh, sakit apa saja. Wat voor ziekte zij ook hebben. Dalam nama Yesus. In de naam van Yesus. Dalam nama Yesus. In de naam van Tuhan Yesus. Jamah sembuhkan segala Heer, sakit penyakit. Aanraken, genezen Heer. Dalam nama Yesus. In de naam van Jezus. Terima kasih Tuhan Yesus. Wij danken u. Terima kasih. Wij danken. Engkau sungguh baik. U bent zeer goed. Terima kasih. Voor ons. Saudaraku, sekarang waktunya. Broeders en zusters, nu is de tijd. Terimalah berkat dari Allah Bapa. Ontvang de zegen van de hemelse Vader. Cinta kasih daripada Tuhan Yesus Kristus. En in de liefde van onze Heer Jezus. Dan persekutuan Allah Roh Kudus. En gemeenschap door zijn Heilige Geest. Menyertai hidup saudara dan saya. Die is met u en mijn leven. Mulai hari ini. Vanaf deze dag. Besok. En morgen. Bahkan sampai Maranatha Tuhan tot Yesus. Tot Maranatha de Heer Jezus terugkomt. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. In de naam van onze Heer Jezus Kristus. Kami sudah berdoa. Hebben wij gebeden. Haleluya. Haleluya. Amen. 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 Puji amen. Tuhan. Tuhan Christ Yesus memberkati kita semua. De Heere Jezus zegent ons allen.